banjir dengan ketinggian hingga 1 meter merendam puluhan rumah warga di Desa Cisere, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu sore. Banjir dari luapan Sungai Cipayen yang datang tiba-tiba ini membuat sebagian perabotan rumah tangga rusak karena tak sempat dipindahkan. Banjir juga merendam akses jalan sepanjang 2 km. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melintas karena tingginya genangan air. Akibatnya aktivitas warga menjadi lumpuh. Menurut Ketua RW 03 Desa Cisere, sedikitnya 23 rumah warga di 3 RT terdampak banjir. Sebagian warga sudah mengungsi dan sebagian lain memilih bertahan di rumah yang terendam. Tim Liputan CNN Indonesia.